Nomor 29. Dua buah benda yang bermassa sama mengalami gerak osilasi dengan frekuensi sama. Simpangan maksimum kedua benda berbeda. Anggap saja ini benda pertama, ini akan melakukan osilasi, ya. Nah, seperti ini, dia osilasi naik turun, misalnya dari sini sampai sini, ya, naik turun. Terus kedua, benda kedua ini, nah, ini melakukan osilasi juga, ini naik turunnya agak ke atas sampai ke bawah, ya. Ini adalah posisi timbangnya. Jadi kalau dia pas turun sampai segini, pas naik sampai segini, ya. Jadi kondisi naik turun ini juga naik turun. Nah, ini kondisi timbangnya. Ya, simpangan maksimumnya berbeda. Jadi ini kadang naik ke atas, kadang turun ke bawah, ya. Jadi ini jaraknya lebih jauh daripada ini. Yang naik turunnya itu lebih pendek. Oke. Setiap titik pada kurva memuat informasi tentang energi kinetik. Nah, rumus energi kinetik, EK, ini sama dengan energi kinetik itu dirumuskan setengah K, 1 per 2K, ya, dalam kurung A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Dari di titik manapun, ini kan naik turun ya, mau di titik sini, mau titik sini, titik sini, kita bisa tahu energi kinetiknya. Ya, energi kinetiknya A maksimumnya berapa, jadi ini amplitudo maksimum, ya, dikuadratkan, dikurangi amplitudo yang bersangkutan, misalnya, bukan amplitudo ya, simpangan yang bersangkutan, misalnya simpangannya di sini, jadi ini dikuadratkan jaraknya berapa, dikurangi jaraknya dari sini ke sini berapa, ya, lalu dikalikan setengah K. Jadi setiap titik bisa kita hitung energi kinetiknya. Ini benar. Energi mekanik kedua benda sama. Nah, energi mekanik adalah energi total, energi kinetik dan potensial tentu saja beda, amplitudonya beda, ya. Jadi kalau dibikin sama jelas enggak. Jadi energi mekanik itu sama dengan EK maksimum. Misalnya EK maksimum disimbolkan setengah K A kuadrat. Nah, jelas kalau amplitudonya beda pasti besarnya beda, ya. Kemudian yang satu benar, tiga pasti benar. Jika osilasi benda merupakan osilasi Pegas, konstanta kedua Pegas sama. Kenapa? Karena frekuensi dan massanya sama. Di sini frekuensi sama, massa sama. Kita punya rumus frekuensi itu sama dengan 1 per 2 pi, ya, akar dari K per M, ya, per M. Nah, kalau K-nya, kalau M-nya sama, ya, frekuensinya sama, pasti K-nya sama. Karena K-nya terkorelasi dengan F dan M, ya. 1, 3 benar, 2 salah, berarti 4 pasti salah. Energi potensial maksimum kedua benda sama. Energi potensial maksimum, ya, itu sama dengan energi mekaniknya juga. Energi potensial maksimum itu adalah 1 per 2 kali massa, ya, kali omega, ya, kuadrat. Ini sampai sini masih benar, masih sama. Nah, ini ada A kuadratnya. Nah, A-nya itu sudah jelas berbeda, ini kuadrat, ya. Nah, karena A-nya berbeda, energi potensial maksimumnya juga berbeda. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. 1 dan 3 itu jawabannya berarti yang B. Baik, ini pembahasan untuk nomor 29.